Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Bos. Ah, sekarang ni semua jadi bos. Okey. Macam biasa, hari ni aku mau buat konten. Konten aku kasi makan kucing yang lapar. Lepas tu aku ada tetamu undangan, aku ada partner. Okey. Tetamu undangan aku hari ni lelaki tau. Lelaki handsome. Lepas tu partner aku perempuan. Okey, sekarang ni aku mau jemput dorang. Aku mau ambil dorang, okey. Okey, mesti kamu tertanya-tanya siapa partner aku, okey. Okey, ini part. Okey, ini partner aku sekarang. Hari ni partner aku, aku partner dengan nama apa? Vini. Ah, partner aku nama dia Vini. Okey. Hari ni beza sikit dari yang sebelum ni aku buat konten. Selalu aku yang buat pick up line kan. Okey, hari ni Vini yang akan buat pick up line. Okey, aku sudah sampai di rumah tetamu aku. Okey, lelaki, come. Okey, handsome boy. Boy, kenal orang belakang? Kenal ni. Oh, macam tak kenal lah. Okey, bos. Sekarang ni semua jadi bos, jadi aku panggil bos lah. Bos. Okey, ni partner aku. Partner aku yang di belakang tu, nama dia Vini. Bini yang pun berapa ini? Aku umur 20. 20? 20 tahun lagi kita jadi suami isteri. Okey, aku punya tetamu undangan hari ini lelaki. Okey. Nama? Okey. Nama saya, orang panggil Boy saja. Boy. Nama penuh dia tak? Nama penuh, penuh-penuh tak dapat. Biasalah orang famous macam tu lah. Okey, macam biasa konten aku hari ni aku mau bagi makan kucing. Aku dah kenal pasti ada satu lokasi. Lokasi? Yang, kucing tu banyak. Aku tengok kan kucing tu dia tidur, perut dia semua kempes. Kelaparan. Aku lalu dia minta meow dia punya. Dia tak isi, macam mana aku nak tolong. Okey, sebab tu hari ni aku dah beli siap-siap dah. Aku dah beli dah makanan kucing ni. Tinggal nak pergi lokasi tu. Macam biasa sebelum kami nak sampai tempat tu, aku akan sembang-sembang dengan mereka ni. Cerita-cerita apa ya, bang? Sebetul-betulnya kan, memang nak jadi steward lah. Steward maknanya sama, pramugara lah, jadi pramugara. Tu memang cita-cita paling memang nak sekali lah. Memang paling nak. Itulah kan. Tapi macam tu lah kita semua. Ya. Semua ada cita-cita tapi tak semestinya kita akan dapat. Sebab semua benda tu ada dah create untuk kita sendiri, untuk capai. Bini cita-cita? Punya cita-citanya jadi istri abang gue, jadi istri abang gue, jadi istri abang gue. Ya, pembuat apa pembuat kerja apa? Saya sebagai AMP marketing editor je lah. Wow. Boleh boleh story sikit pasal kucing macam mana? Dia macam ni. Kalau kucing ni banyak kan peliharaan orang problem ni orang Malaysia lah. Sebab lagi pun kucing kan comel. Ramai orang akan suka. Walaupun kucing tu berkurap sekalipun orang tu tak akan suka. Ikut depend pada orang lain lah. Ikut pada masing-masing punya orang lah. Ada semua orang dia kucing walaupun berkurap pun still ambil lagi peluk. Still lagi ambil bagi makan walaupun dia tak ambil bawa balik rumah belah. Suka kucing lah? Suka juga kucing. Suka tapi juga. Kadang-kadang benci juga. Sebab dia kadang-kadang pengadang annoying juga kucing ni. Dia terlampau, bila dia terlampau manja tu kan, dia jadi geli. Kadang dia punya manja tu, manja dia betul-betul manja. Dia pun macam tu, dia minta makanan pun kali-kali dia minta, kita dah bagi, minta lagi. Kadang tu dia minta, kita dah bagi, dia tak nak pun. Kadang kita kena gertak juga, punya pusti. Kau makan. Abang Mui ni pakai sampo apa? Shampoo head and shoulder. Kau ada ketombenya sih? Woi. Iyalah ni, tengok ni. Thank you.
Abang Boy nak ke luar negara lah, apa barang pertama yang Abang Boy kena bawa? Pakaian yang menarik, style, sebab aku memang suka bergambar. Macam tu lah style dia. Kau bawa baju, lepas tu IC apa semua kau tak bawa. Pasport pun tak bawa. Okay, aku sekali compact sekali dengan pasport apa semua. Artis macam tu lah, artis dia bawa baju je. Artis apanya, tak buat filem mana pun. Tak mau bawa pasangan kan? Pasangan, bawa kamu sajalah. Menaknya partner pun ni dia dari Indonesia kan? Tahu tu kan? Indonesia kat mana? Sini. Indonesia di Bandung. Bandung. Apa Indonesia yang seronok di Bandung? Banyak tempat-tempat traveling. Ais Bandung. Ais Bandung. Di Malaysia ada Ais Bandung ya. Ais Bandung. Jauh-jauh. Sebelum jadi Bandung dia jadi Sirap dulu. So kalau kat di Bandung tu makanan apa yang paling sedap? Makanan apa yang paling famous? Macam sorabi tu. Sorabi. Makanan dia macam mana? Macam kue lah, bulat gitu. Tapi dipanggang. Terbuatnya dari perasaan air kelapa. Oh, bukan santan, perasaan santan. Cinta kita. Sudah sampai dekat tempat yang aku cakap tu, ada banyak kucing sini. Okay, sekarang ni kami nak bagi kucing makan. Konten kami hari ini, aku dibantu dengan kawan-kawan aku, okay, Abang Boy dengan Pini, dengan macam-macam lah. Pesanan dari aku, kita bela haiwan apa pun, binatang apa pun, kita sayang bagi makan cukup lah. Kalau kita nak keluar station, tinggalkan dia tempat makanan cukup-cukup, jangan sampai dia kelaparan. Tentulah, okay. Sebab sekarang ni pun banyak tempat yang buat spa untuk tinggal dengan kucing macam dia jauh-jauh. So, ya sekali lah. Belum, sebelum aku nak tutup, aku nak tanya depan ni, dua-dua ni, okay. Sekarang jari aku ada berapa? Lima. Ini jari berapa? Lima? Lima. Kamu tak tahu jari Abang Amir ada empat je, Abang Boy? Jari ada empat ke? Empat? Betul. Tak percaya? Okay, empat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Katamu, pacarmu cuma satu. Cuma aku yang ada di hatimu. Ternyata aku telah tertipu. Kau punya yang lain selain aku. Okay, last kali, okay, aku nak, mungkin aku punya partner nak promote sikit IG Instagram. IG Instagram sama aja kan? IG Instagram sama aja. Facebook ke, okay, so, email ke. Saya tak pakai Facebook, okay, untuk makluman semua. Saya tak pakai Facebook, saya cuma pakai Instagram. Itu saja. Instagram saya nama Mr. Boy Chris Sada. Okay. Okay, nanti aku tulis dekat bawah tu ada link. Dia punya email, IG ya, tu boleh. Nanti boleh follow saya punya IG eh. Support sikit saya punya IG. Biasalah IG baru kan. IG lama dah tak ada. So buat IG baru. So please support saya punya IG, Mr. Boy Chris Sada. Boleh tengok sini. Yeah.
Okay, nombor telefon nak promote ke? Ah, nombor telefon no, privacy. Ya, privacy. Okay, macam, okay, partner aku, Vini. Facebook aku namanya Vini Alpianita. Kalau IG, Vivian underscore 499. Bukan sudah di follow? Okay, nanti aku tulis di bawah. Nanti aku tulis di bawah. Tak menjadi ya tadi, tak menjadi. Buat orang yang belum follow, follow ya. Baik. Follow IG dia, Facebook dia. You follow me, I follow you back. Not follow to your heart, but follow to your life. Okay bosku, assalamualaikum. Bye.